Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Dianggap bodoh atau mungkin sudah berusia, semua itu tidak menghalang pelakon Diana Daniel untuk menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi. Diana bakal mengikuti A-level dan diploma secara serentak dalam jurusan biokimia dan psikologi serta pengurusan perniagaan. Saya mulai belajar kembali dan diploma sekali jalan. Sesetengah orang cakap bodoh, tetapi saya panggil ini perangkap dalam versi pendidikan. Untuk konteks, dulu saya pernah masuk bioteknologi tetapi sangat jauh dengan minat sebab maksuru. Sekarang saya buat biokimia dan psikologi dalam A-level serta pengurusan perniagaan bagi diploma, katanya. Dalam masa sama istri kepada aktor, Farid Kamil itu turut memaklumkan perancangannya selepas menghabiskan diploma. Rancangannya saya akan meneruskan pengajian ijazah sarjana muda dalam dan juga menyambung diploma dalam bidang pemasaran. Jangan risau, saya boleh habiskan semua ini dalam masa saya sendiri kerana saya sudah ada karier yang kuku untuk menyelamatkan saya. Saya akan berkongsi hari gembira dan buruk menjadi pelajar di sini. Luangkan masa Anda untuk buat saya rasa macam ada salah, tetapi apa yang terbaik, percaya bahwa saya akan tunaikan janji saya, ujarnya. Bagaimanapun, Diana tidak berkongsi institusi pengajian yang dipilih untuk menyambung pengajiannya kelak. Pada tahun 2018, pelakon itu pernah mengikuti kursus jangka pendek di Amerika Syarikat dalam bidang penerbitan film. Kursus yang diadakan di New York Film Academy di kampus Los Angeles selama 2 bulan ditanggung sepenuhnya oleh Perbadanan Kemajuan Film Nasional FINAS sebagai imbuhan kemenangannya menerusi kategori pelakon pembantu wanita terbaik dalam film Hanyut dalam Festival Film Malaysia ke-29 pada 2017. Diana juga pernah menghadiri kursus lakonan sekitar tahun 2011 sebelum menyambung dalam bidang produksi secara langsung di NIDA, Australia pada 2013 sewaktu awal perkawinan bersama Farid Kamil.